何 بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي Amma ba'du Faya yu Saudara-saudara yang dimunakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala InsyaAllah pada kesempatan kali ini Kita akan Membaca kisah diantara antara kisah Seorang Nabi diantara Nabi-Nabi Allah Ta'ala Yang terkenal dengan kesabaran dan Tawakalnya kepada Allah Tabaraka Ta'ala Dia Nabi Ayyub alaihissalam, Ikhwa yang Allah Ta'ala muliakan Di dalam Quran tidak banyak Allah Ta'ala sebutkan kisah tentang Nabi Ayyub Kecuali di beberapa tempat Di antara dalam surah Al-Anbiya pada ayat ke-83 sampai 84 Dan juga surat Sot pada ayat 41 sampai 44 Subhanallah Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran kisah tentang Nabi Ayyub AS Dalam surah Al-Anbiya di ayat 83 Di mana Allah Taala berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu anni wa anta arhamur rahimin dan ingatlah ketika Ayub menyeru Tuhannya, anni sesungguhnya aku tertimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin dan engkau adalah Maha penyayang diantara orang-orang yang menyayangi diantara para penyayang. Fastajabna lahu fakasafna ma bihi Maka kami kami pun perkenankan doa Ayub, kami kabulkan doanya dan kami hilangkan penyakitnya. Wa atainahu ahlahu wa Dan kami pun kembalikan keluarganya, ya. Dan kami berikan bersamanya sebagaimana keluarganya ini kami lipatkan berakan ya, keluarganya. Rahmatan min indina wa zikrul abidin sebagai rahmat dari sisi kami dan juga sebagai pengingat bagi orang-orang yang abidin. Kemudian di surat Shad Allah taala berfirman, "Wa dzkur abadana Ayyub" dan sebutkanlah, ingatlah, kisahkanlah hamba kami yakni Ayyub. Idnada rabbahu anni masanya syaitanu binusbin wa adabin. Ya, ketika dia menyeru Tuhannya ya anni masanya as ya Rabku sungguh syaitan telah menggangguku binus bin dengan kesusahan kepayahan ya wa adabin dan juga dengan siksaan urkut biri jelika hada muktasalun baridun wa syarabun ya maka Allah Ta'ala perintahkan hentakkanlah kakimu ke tanah ini saya akan keluar air yang dingin yang engkau bisa mandi dengannya dan engkau bisa meminumnya. Wa wahabnalahu ahlahu wa mislahum ma'hum dan kami pun karniakan kepadanya, kembalikan kepadanya, keluarganya ya yang semisal dengannya, rahmatan minna wa dzikran ulil albab sebagai rahmat daripada kami dan juga sebagai peringatan ya bagi orang-orang yang berpikir. Wa khud biyadika fatrib bihi dan ambillah ya segenggam ataupun ikatan daripada rumput-rumput ataupun e, daun daripada kurma fadrib bihi pukulan dengannya wala tahnas dan janganlah engkau langgar sumpahmu inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab sungguh kami dapatkan dia ayub adalah termasuk hamba yang bersabar dan sebaik-baik hamba yang dia kembali kepada Allah Ta'ala, kalaikha yang Allah Ta'ala muliakan, tentunya ketika dalam Quran tidak disebutkan kisah detail daripada Nabi Ayub Alaihissalam, maka kita akan bacakan ya, di antara perkataan para mufassir, penjelasan tentang kisah Nabi Ayub Alaihissalam, dan kebanyakan di antara mereka menukir daripada asar para sahabat yang bersumber daripada kisah-kisah Israeliat. Nah, Alimah Ibn Qasir menyebutkan tentang nasab daripada Nabi Ayyub alaihissalam Wa qala, dia mengatakan Qala Ibn Ishaq Kana rajulan minar rum Bahasanya dia Nabi Ayyub Ada laki-laki dari bangsa rum Ya Wahuwa Ayyub ibn Mausin ibnu Razih ibnu Al-Ais ibnu Ishaq ibnu Ibrahim ibn Al-Khalil Dia adalah Ayyub bin Mausin bin Razih bin Ais ibn Ishaq bin Ishaq bin Ibrahim al Halil al, al Khalil. Jadi beliau dari keturunan Nabi Ishaq, ya dari anaknya namanya Ais. Nabi Nabi Ishaq memiliki anak di antaranya ini Yakub dan juga Al is Dari Is inilah, ya yang merupakan moyang daripada Nabi al alaihissalam. Nam kemudian yang Allah Taala muliakan, ya Berkata imam Ibnu Katsir rahimah taala dalam kitabnya qosoh sulam wa huwa minal anbiya al mansus al iha ilaihim fi surah nisa nabi ayub adalah nabi-nabi yang diberikan wahyu beliau adalah nabi yang Allah taala berikan wahyu sebagaimana yang Allah taala sebutkan dalam surah an nisa inna awhayna ilaika kama awhayna ila nukhin wan nabiyina min ba'dih Sesungguhnya kami wahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami wahyukan ya kepada Nuh dan juga nabi-nabi setelahnya wa auhayna Ibrahim wa ishaq, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, wal asbab wa Isa wa Ayyub. ya dan kami telah wahyukan kepada Ibrahim kepada Ismail kepada Ishak kepada Yaqub wal asbab asbab di sini maksudnya adalah nabi-nabi keturunan daripada yakub wa Isa wa Ayyub dan juga kami wahyukan kepada Isa dan juga kepada Ayub. Jadi beliau adalah seorang nabi yang Allah Taala berikan wahyu. Nah. kemudian Allah Taala muliakan, ada pun istrinya, karena kisah Ayub ini, ya, berkenaan erat dengan kisah bagaimana kesetiaan istrinya. Siapa istrinya? Di sini Ali ibnu Kasir menyebutkan, ya, beberapa pendapat para ulama. Ada yang mengatakan istrinya namanya Rahma, ya, binti Afroim dan ada yang mengatakan istri namanya Lia binti Minsa bin Yusuf bin Yakub ya Allah taala alam sawab nah. kemudian al Imam Ibnu Katsir dan juga para ahli tafsir yang lainnya ya menyebutkan bahwasanya karena Ayub rajulan katsirul mal min sa'iri sunufihi wa anwa'i bahwa Nabi Ayub adalah nabi yang sebelumnya Allah Ta'ala berikan harta, ya, berbagai macam bentuk harta beliau miliki, minal an'am dari bentuk hewan-hewan ternak, ya, harta daripada hewan-hewan ternak, wal abid, ya, dan juga hamba-hamba sahaya budak-budak, wal mawasi, ya, hewan-hewan, wal aradi al-muttasi'a bi ardi saniya min ardi huran, dan juga Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ayub ya tanah yang luas subhanallah ya jadi beliau sebelumnya memiliki harta yang banyak baik dalam bentuk hewan-hewan ternak budak-budak dan juga tanah naam fasulibadalika min jami'u akan tapi semua harta tersebut dicabut oleh Allah Ta'ala diuji Nabi Ayub Subhanallah. Alimah Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan dalam kitab tafsirnya kisah yang panjang sekali tentang bagaimana syaitan ya hendak menguji kesabaran Nabi Ayub menguji keimanannya. Ya, mulai dari menghilangkan ataupun membuat mati ternak-ternaknya, ya, kemudian rumahnya, kemudian anak-anaknya. Subhanallah yang meninggal satu persatu. Jadi yang intinya Ya, di antara ujian Nabi Ayub hartanya diambil lagi oleh Allah Ta'ala hartanya ya sedikit demi sedikit hilang sedikit demi sedikit ya berlari daripadanya wa batala fi anwa'in minal bala dan tidaknya itu Allah Ta'ala uji Nabi Ayyub alaihissalam ya setelah harta-hartanya Allah Ta'ala uji tubuhnya yang mana tubuhnya ini dipenuhi dengan berbagai macam penyakit walam yabqa minhu adun salimun siwa qalbihi wa yang tidak tersisa daripada tubuh Nabi Ayub kecuali dua yakni lisan dan hatinya ini yang selamat yang sehat ya yang dua-dua anggota tubuh ini lisan dan hatinya ini beliau gunakan untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala ya wa huwa fi muhtasabun dan beliau ya dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, beliau tetap sabar dan juga tetap mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala 6 wa ta'ala maradu hatta afahul jalis begitu lama penyakitnya ya, sampai teman-temannya pun menjauhinya wa uhasa minhul anis sampai orang-orang pun jijik, ya, dengannya subhanallah ya, dikarenakan penyakit yang menggerogotinya, ya penyakit sejenis kusta ataupun lepra, ya dan juga penyakit cacar dan penyakit penyakit yang lainnya. min baladihi dan beliau pun diusir dari kampungnya. Penduduk kampur tidak ingin Nabi Ayub tinggal bersamanya karena khawatir mereka tertular penyakit tersebut dan juga kemungkinan bau busuk yang menyengat daripada tubuh beliau. Wa ulqiya ala masbalatin kharijaha dan beliau pun diletakkan di mazbalah ini tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sampah yang ada di luar kotanya ataupun desanya Uang kota anhun manusia pun mengisolir diri daripadanya walam yabako ahadun yahnu alihi siwa zaujatihi dan tidak ada satupun ya, yang prihatin dengan beliau Nabi Ayyub alaihi kecuali istrinya subhanallah istrinya ini yang setia ya karena terahlahu hakku, beliau istrinya ini menunaikan hak-haknya, merawatnya, wa ta'rifu kodi ilaiha, wa alaiha, dan dia mengenang bagaimana baiknya Ayub sebelumnya kepadanya, dan bagaimana sayangnya Ayub kepadanya sebelum tertimpa musibah ini. Fakana tarot dada ilaihi, fatas saanihi. Setiap hari istrinya ini menjenguk Nabi Ayub alaihissalam yang diletakkan di luar daripada kampungnya di tempat pembuangan sampah subhanallah ya setiap hari istrinya ini menjenguknya ala qadai ketika nabi ayub hendak buang hajat maka istrinya ini yang mengantarnya menuntunnya subhanallah wa taqumu bi dan beliau istrinya ini ya menyediakan keperluan-keperluannya wa da'u uf, sedikit demi sedikit istrinya ini pun melemah ya dan hartanya pun semakin habis hatta kana nasa bil ajri sampai istrinya ini pun untuk memenuhi kebutuhan daripada Nabi Ayyub dan juga kebutuhan keluarganya ya karena seluruh anaknya sudah meninggal subhanallah tinggal dia dengan suaminya Ayyub ya untuk mencukupi kebutuhan mereka maka istri Nabi Ayyub pun menjadi seorang pembantu subhanallah ya Lihat imah wataku mubi untuk memberikan makan kepada Nabi Ayub. Wahyaa sabiratun ma'ahu ala mahal mamin firokil mali wal warad dan beliau istri Nabi Ayub ini begitu sabarnya, ya. Walaupun apa yang terjadi ketika dia sudah tidak memiliki harta dan juga anak-anak, ya. Wa mayyaktasubihah min al musibah bi dan juga musibah khusus yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam suaminya dia tetap bersabar subhanallah dan manusia pun menjauhi daripada mereka ya setelah Allah taala berikan kepada wanita ini ya banyaknya harta kemuliaan budak-budak ya sekarang menjadi orang yang ditinggal manusia diisolir manusia subhanallah tentu ini berbeda ujian ketika Memang dari awal wanita ini adalah wanita yang miskin contohnya. Akan tapi ya awalnya dia adalah seorang yang kaya yang dipenuhi dengan harta. Kemudian Allah Taala uji dengan ujian seperti ini dan dia tetap bersabar ya tetap setia dengan suaminya Nabi Ayub Alaihissalam. Nah disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Asadun nas bala Asadun nasib balaan al ambiyau manusia yang paling dahsyat yang paling besar ujiannya Ini para nabi, kemudian orang-orang soleh kemudian ya yang semisal dengannya wakwal lagi rojulu ala hasabidi dan juga disebutkan dalam ya sunan ibnu majah juga bahwasanya ya seorang laki-laki itu diuji berdasarkan bagaimana agamanya, kuatnya agamanya. Fa in kana fi salaba, ketika agamanya ini kokoh, zida fi bala'i, maka ditambah ujiannya. Subhanallah. Naam. Wa lam yajid hada kulluhu Ayyub alaihis salam illa ya, sabaron waktu ihtisaban, wa ihtisaban wa hamdan wa syukran. Ujian-ujian ataupun setiap musibah-musibah yang dialami oleh Ayyub alaihissalam salam, hilangnya harta, hilangnya anak-anak, ya, dan juga manusia pun meninggalkannya mujak dalam bentuk fisik ya dalam bentuk penyakit-penyakit yang menggerogoti tubuhnya dan juga ujian dalam bentuk ya fisik yakni psikologi ketika manusia pun mengisolir diri daripadanya menjauhkan diri jijik terhadapnya beliau lalui dengan kesabaran dan selalu ya yakin dengan pahala yang Allah taala janjikan dan juga beliau ham dan bersyukur subhanallah ya dan bersyukur serta memuji Allah Ta'ala dengan segala ujian-ujian yang menimpanya. Dan ini merupakan sosok taulah dan kutuah ya kepada manusia tentang bagaimana kesabaran dan juga sebagai contoh bagi manusia bagaimana mengarungi ataupun menjalani musibah dan ujian. Nah, ikhwan yang Allah Taala muliakan. Hamid berkata Hamid. Maka Safi balwahu samaniyata asra sanah ujian yang menimpa Nabi Ayub ya berselisih para ulama ada yang mengatakan 13 tahun dan ada yang mengatakan 18 tahun dan eh, Alimah Ibn Hajar menyebutkan bahwasanya kisah tentang Nabi Ayub yang paling sahih ya di, di antara asar-asar yang ada adalah yang yang disohikan oleh Ibnu Hibban dan juga Al Hakim ya dari yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan juga Ibnu Juraih Juraij ya dari Anas Ibnu Malik bahwasanya anna ayyuba sesungguhnya Nabi Ayub ubtuliya falabi safi balaihi thalasa asrosana Nabi Ayub diuji yang mana ujiannya ya yang menimpa beliau itu selama 13 tahun farafadahul qaribu wal bait ya keluarga-keluarga dekatnya pun menjauhinya apalagi orang-orang yang jauh ataupun keluarga jauhnya illa rajulaini min ikhwanihi kecuali dua daripada saudaranya fakana yakduani ilaihi wa yaruhani yang mana dua daripada saudaranya ini ya ketika pagi dan sore menjenguknya faqala ahaduhuma maka berkata salah satu diantara kedua saudaranya ini kepada satu satunya lagi ya beliau mengatakan laqad ayub ayyub dhanban adiman sungguh ayub ini dia memiliki dosa yang besar wa illa lakasafa hadal bala kalau tidak dia melakukan dosa besar tentunya dia akan segera sembuh daripada penyakitnya ya dan juga kita lihat bagaimana ya musibah-musibah yang dialaminya tentu dikarenakan karena dosa-dosanya maka salah satunya pun menghabarkan perkara ini kepada nabi ayyub ya fahazina maka nabi ayyub pun menjadi bersedih Wada Allah dan waktu itu beliau berdoa kepada Allah Taala. Fakhoraja dihajatihi wa amsakat imraatuhu Waktu itu beliau 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 keluar untuk menunaikan hajat dan istrinya ini pun membantunya menuntunnya. Ya, falamma farago abtuat alaihi. Ketika Nabi Ayub sudah selesai dari hajatnya istrinya ini pun terlambat untuk kembali, ya, menjenguknya ataupun kembali mengantarnya, ya, menjemputnya ilaihi maka Allah Taala wahyukan kepada Nabi Ayub ya ketika Nabi Ayub hendak menunaikan hajat diantara oleh istrinya ya dan istrinya pun kembali ya ketika istrinya ini terlambat untuk menjemput Nabi Ayub Allah Taala pun turunkan wahyu ya agar Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke ke tanah Subhanallah. Fadrobah birijilil ardo fana baat ainun minha ainun maka ketika Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah ya maka keluarlah mata air yang Nabi Ayub mandi ya dengan air tersebut maka dia beliau kembali pulih ya dan kembali seperti sedia kalah bahkan lebih baik daripada sebelumnya fajaat imraatuhu falam maka ketika datang istrinya ya untuk menemui Nabi Ayub. Ya, istrinya mendapatkan Nabi Ayub tidak ada. Yang yang ada adalah seorang laki-laki yang ya, yang gagah dan dia seolah-olah mengenal laki-laki tersebut. Subhanallah. Ya, dan dia tidak mengetahuinya, Dia tidak mengetahui laki-laki tersebut. Padahal dia adalah Nabi Ayub. Fa an Ayub. Maka istrinya pun bertanya kepada laki-laki tersebut yang dia adalah Nabi Ayub yang sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, di mana Nabi Ayub? Di mana Ayub? Maka Nabi Ayub mengatakan ini anahuwa akulah dia. Wa kana lahu andaroni. Nabi Ayub memiliki dua tempat penyimpanan gandum, ya. Ahadu lil -qamhi wal lil syair, ya. Salah satunya untuk gandum yang berwarna gelap, ya. Qamh yang salah, yang salah satunya adalah tempat gandum yang cerah, ya, yang namanya syair. Fabbasallahu lahu sahaba fi andaril kamhi adzhab. Maka Allah Taala utus awan, ya, yang menghujani tempat penyimpanan gandum. Hujannya adalah hujan emas. Subhanallah. Hatta sampai meluber, ya, sampai meluap. Wafi andaril syair al fiddo hatta Dan Allah Taala juga mengutus awan yang menuju kepada tempat penyimpanan syair gandum yang warnanya cerah ya dan turun hujan perak daripada tempat penyimpanan tersebut sampai meluas meluber maka Allah Ta'ala kembalikan kekayaan dari para Nabi Ayyub alaihissalam. Ini yang disebutkan oleh Alim Ibn Hajar dalam Fathul Bari yang beliau mengatakan di antara asar-asar yang paling sahih adalah asar yang datang yang melalui jalur daripada ya Ibnu Abi Hatim dan juga Ibnu Jurais dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu an. Iku yang Allah Ta'ala mudahkan, Kita akan baca asal-asal yang disebutkan oleh Alimah ibnu Kasir Tentang kisah dari para Nabi Ayub alaihissalam. Na Naam Belum menyebutkan Inna Nabi Allah Ayyub Labi sabihi Bala'uhu samani sana Bahwasanya Nabi Ayub Beliau Ya ditimpa penyakit selama 18 tahun farafadahul qaribu wal ya maka orang-orang pun menjauh dari badannya keluarga terdekatnya pun menjauh orang-orang pun menjauhinya illa rajulaini min ikhwanihi kana min akhas ikhwani lahu kecuali dua orang daripada laki-laki yang beliau memiliki kerabat dengan Nabi Ayub ya beliau adalah saudaranya kana yakduani ilaihi wa yaruhani pagi dan sore mereka jenguk Nabi Ayub ya Fakalah ahaduhuma Salah satu diantara saudara Nabi Ayub ini pun berkata kepada salah satunya, ya, taklah Ayub dan ma adnabahu alamin. Tidak langkau mengetahui bahwasanya Ayub itu memiliki dosa yang tidak pernah dilakukan, ya, seorang pun di dunia ini. Kaulah Maka berkata, ya, saudara yang satunya, apa itu? Kaulah mundu sama nih sana lam yarhamhu rabbuhu fayak ma ya fayaksifu ma selama sejak 18 tahun Tuhannya tidak merahmatinya subhanallah ya dia selalu ditimpa musibah-musibah ya datang satu musibah dan kemudian selesai satu musibah datang musibah yang lainnya dan juga sekarang tertimpa penyakit ya subhanallah dan juga Allah taala tidak menyembuhkan penyakitnya sampai hari ini ya Ketika mereka sudah pergi, salah satu di antara ya, saudara Nabi Ayub ini pun tidak sabar. Ya, dia pun menghabarkan berita ini, percakapan mereka kepada Nabi Ayub. Fakola Ayub, ya, maka berkata Nabi Ayub, Adri, mataku ya, aku tidak tahu apa yang kalian ya, bicarakan." Ghoiro anna allaha azza wa jalla Ya'lamu anni kuntu amarru Ala rajulaini yatanaza'ani Kecuali suatu ketika ya Aku melewati dua orang yang mereka saling berselisih Fayad kurani allaha Fa'arjiu ila bayti Fa'ukafir anhuma Ya yang mereka ketika berselisih menyebut nama Allah Ta'ala kemudian aku pun kembali ke rumahku ya dan aku pun fa'ukafiru <tutu> anhumah ya aku pun membayar Diat daripada mereka, ya membayar uh, kafarat daripada apa yang mereka ucapkan tentang Allah Ta'ala. Ta illa fi hakin. Aku takut ketika mereka menyebut-nyebut nama Allah, mereka menyebut nama Allah yang bukan haknya. Subhanallah. Enam wakola wakana yakhruju fi hajatihi. Suatu ketika Nabi Ayub keluar untuk menunaikan hajatnya. Faidah kotoha am sakat hatta yarjia ketika beliau selesai menunaikan hajat diantar oleh istrinya istrinya pun menuntunnya subhanallah ya sampai kembali ke tempatnya falamakana dathayumin abta'atalehi suatu ketika istrinya ini pun ya terlambat untuk menjemput nabi ayub ketika nabi ayub selesai menunaikan hajat Fa'auhawahu ila ayub fi makanihi maka Allah Ta'ala pun wahyukan kepada Nabi Ayub ya di tempat ya di tempat itu anirkut biri hada muktasalun baridun wasyarabun untuk menghentakkan kakinya ya untuk menghentakkan hentak, hentakkanlah kakimu niscaya akan keluar daripada tanah ini air yang sejuk yang bisa engkau gunakan untuk mandi dan juga engkau minum fatalaqathu tandur ya ketika istri Nabi Ayub ini kembali dalam dan dia terlambat. Dia mencari-cari Nabi Ayub. Subhanallah, ya. Wa aqbala 'alaiha qad ma bihi minal bala. Ketika istrinya kembali, Allah taala telah kembalikan ya kondisi Nabi Ayub sembuhkan Nabi Ayub. Subhanallah. Wa 'ala ahsani makan dan tidaknya itu, ya. Keadaan beliau lebih ganteng, lebih gagah. Subhanallah daripada sebelumnya. Falam maruat hukalat. Ketika istrinya ini melihatnya dan dia tidak tahu kalau dia adalah Nabi Ayub. Aibar kau Allahu Ya, semoga Allah memberkaimu. Hal roaita Nabi Allah hadal mutala. Tidaklah engkau melihat, ya, Nabi Allah Ayub yang sekarang dia sedang sakit. Fawwahil kadiru ala dalika rajulan asbahumin bihi mingka. Itkanah sahihan demi Allah ya Al Qadir yang maha berkuasa ya tidaklah pernah aku melihat orang ya tidak aku melihat melihat seorang pun yang mirip dengan Ayub kecuali engkau kalau dia dalam keadaan sembuh ketika dia dalam keadaan sehat qala fa inni anahuwa. maka berkata nabi ayub akulah dia qala wa lahu andaron ya maka disebutkan bahwasanya nabi ayub memiliki dua tempat penyimpanan gandum tadi ya yang namanya Komkh dan syair sama-sama gandum ya oh alam ya ada yang mengatakan perbedaan antara kom dengan syair adalah bentuk warnanya nah fabbasallahu sahabat ini ya Allah Taala pun utus ya dua awan fala maka nanti ala andal kamhi bihi hatta fado ketika mereka berdua berada di tempat penyimpanan gandum yang satunya maka Allah Ta'ala pun perintahkan kepada awan tersebut untuk menghujani ya emas hatta fado sampai meluber-luber ya sampai tumpah-tumpah subhanallah fa ukhra fi andari syair ya alwarik hatta fado adapun di gandum yang lainnya Allah taala perintahkan kepada awan tersebut untuk menghujani perak sampai terpenuhi sampai meluber-luber sampai ya tumpah ruah daripada perak-perak tersebut nah ikhwa ya Allah taala muliakan ya. Al Imam Bukhari menyebutkan riwayat kisah tentang ya, menyebutkan hadis kisah tentang Nabi Ayub. Ya. Baina nama Ayub uryanan, ketika Nabi Ayub sedang mandi dalam kondisi terlanjang, ya. Kharra alaihi rijlu jarad min dahabin. Subhanallah. Ya. Berjatuhan kepada beliau ketika beliau sedang mandi telanjang ya Yani banyak sekali belalang-belalang yang terbuat dari emas. Fajaala yahsi fi saubihi. Nabi, Ay Nabi Ayub pun mengumpulkan belalang-belalang tersebut, ya belalang emas, ya di baju beliau. Fanadahu rabbuhu. Maka Allah Taala pun menyeruhnya. Ya Ayub, alam akun agnai tuka amma taro. Wahai Ayub, bukankah aku telah membuat engkau kaya, mencukupimu? Kaulah. Maka berkata Nabi Ayub, bala ya rob. Benar wahai rob. Walakin la kinali an barokatik. Tapi aku, ya, tidak pernah cukup dengan berkahmu, keberkahanmu. Subhanallah ini yang disebutkan oleh alimah Bukhari tentang kisah Ayub dalam Sahih beliau. Nam, kemudian dikau yang Allah telah menyatakan. Wa kaulih urkut birijilika. Adapun firman Allah Taala, ya, ketika memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan tanahnya, menghentakkan kakinya ke tanah. Ai idrib al ardo Hentakkan kakimu, ya, fan, hentakkan kakimu ke tanah. Fam tasalama amarobihi. Maka Nabi Ayub pun segera melaksanakan perintah Allah. Faan fa ba Allahu lahu ainan ba ridat ma Maka Allah Taala pun, ya, mengeluarkan dari tanah tersebut, yaitu mata air yang dingin. wa amar an yaktasil fiha wa yasrab minha dan allah taala perintahkan nabi ayub untuk mandi pada mata air tersebut ya dan juga meminum airnya fa athaballahu anhu ma kana yajiduhu minal alam wal adha maka allah taala pun hilangkan setelah nabi ayub mandi ya dari air tersebut allah taala menghilangkan ya penyakitnya wasaqmu wal marad nam alladhi kana fi jasadih dahiran wa batinan yang sebelumnya beliau tertimpa penyakit zahir dan batin Ya Subhanallah penyakit yang menimpa Nabi Ayub tidak hanya luarnya, akan tetapi penyakit dalam. Wa ba'da ya wabatinan. Setelah beliau mandi dan meminum air tersebut, ya maka beliau kembali sehat lahir dan batinnya dohir ya dan batinnya. Wa wa malan dan tidak hanya itu Allah Taala buat Nabi Ayub menjadi lebih gagah lebih ganteng. Ya wa malan Allah Taala berikan kepada beliau ya harta yang banyak hatta sabalahu minal mali sabbah ya mataron adiman jaradan min dahabin subhanallahu taala hujani beliau ya dengan belalang-belalang emas subhanallah naam kemudian dikau yang Allah taala Meniakan diantara beliau Alim bin Qasir menyebutkan ya tafsir daripada firman Allah Ta'ala wa khut biyadika diksan fadrib bihi wala tahnas ya maka ambillah segenggam daripada kumpulan rumput-rumput ataupun ya daun-daun uh, daripada kurma inna wajadnahu sabiran ni'mal ab innahu awwab sungguh kami dapatkan dia ayub adalah termasuk hamba kami yang bersabar ni'mal abdi dia adalah sebaik-baik hamba innahu awwab sungguhnya dia adalah seorang hamba ya yang selalu kembali kepada Allah tabaraka taala 6 nah, di sini disebutkan bahwasanya ya Nabi Ayub alaihissalam pernah marah kepada istrinya ya ketika istrinya ini ya menjual daripada kuncir rambutnya subhanallah ketika semua orang tidak lagi mau memperkejakan ataupun mengambil istri Nabi Ayub sebagai pembantu karena tahu bahwasanya dia adalah istri Nabi Ayub mereka takut ya istrinya ini akan membawa penyakit yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam maka tidak ada orang yang ya memperkerjakan beliau maka beliau pun ya menjual rambutnya subhanallah ya menjual salah satu kunci daripada rambutnya yang mana Nabi istri Nabi Ayub memiliki dua kunci rambut ketika rambutnya ini dikumpulkan maka bisa dibuat dua kunciran dan waktu itu ya wanita-wanita gemar memanjangkan rambutnya dengan rambut palsu Nah, ketika istrinya ini menjual dari salah satu kuncirnya, maka Nabi Ayub pun berkata kepada istrinya, ya, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Yang mana hasil daripada jualan kunci rambut ini digunakan untuk beli makanan yang diberikan kepada Nabi Ayub. Nampak, maka Nabi Ayub pun berkata kepada istrinya, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Istrinya pun menjawab, ya, aku menjadi pembantu. Subhanallah. Kemudian Ketika habis uang tersebut, maka beliau pun menjual salah satu kuncir daripada kuncir istri Nabi Ayub. Ya, beliau istri Nabi Ayub menjual salah satu kuncir yang tinggal satu. Dijuallah kuncir tersebut, kuncir rambut tersebut, dan hasilnya diberikan untuk makanan dan diberikan kepada Nabi Ayub. Ya, dan Nabi Ayub pun berkata, dari mana engkau dapatkan makanan ini? demi Allah aku tidak akan makan makanan ini kecuali engkau kabarkan kepadaku ya dari mana engkau dapatkan ya makanan ini maka istri Nabi Ayub pun membuka ya kerudungnya dia dapatkan isinya sudah tidak memiliki rambut subhanallah maka beliau pun marah bersumpah atas nama Allah akan mencambuk ya mendera istri Nabi Ayub ya bernadar nanti kalau sembuh beliau akan mencambuknya dengan seratus kali cambukan Subhanallah. Maka Allah Taala pun ya berikan rukshoh kepada Nabi Ayub, perintahkan kepada Nabi Ayub, ya wakud biya Maka kumpulkanlah rumput-rumput ataupun ya daun-daun daripada kurma sebanyak seratus, ya fadrib bihi walatahnas. Maka pukullah dengan ya kumpulan daripada rumput tersebut dan jangan engkau langgar sumpahmu Inna wajadnahu sabiron dan kami dapatkan Ayub termasuk orang-orang yang sabar. Nikmal ab, ya beliau dia adalah sebaik-baik hamba. Inna hu awab, ya. Nah, ikhwah yang Allah telah muliakan. Mungkin ini eh, kisah Nabi Ayub yang bisa kita kisahkan, ya. Kisah yang singkat semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.